Setelah F-Series, X-Series, dan M-Series yang dikenal paling murah, kali ini ada seri baru lagi yang lebih murah lagi nih dari Poco. C-Series versi baru ini menghadirkan chipset jenis baru yang juga berbeda dari kebanyakan HP saat ini. Khususnya buat HP entry level ya guys. Bakal seperti apa nih performanya, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari seri ini. Namun sebelumnya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya khas Poco banget. Hanya ada tulisan Poco C40 dan label garansi resmi di pojokannya. Untuk bagian kanan, kiri, atas, dan bawah dus masih identik nih kayak HP dus Poco pada umumnya. Baru di bagian belakang dus ada 4 selling point utama dari HP ini. Mulai dari ukuran layar, kapasitas baterai, kamera, hingga kecepatan prosesornya. Dan varian memorinya adalah 4/4GB, serta berwarna power black. Langsung kita buka dulu saja nih segelnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Di bawahnya ada dus kecil lagi yang terdapat pin SIM tray ejector, kartu garansi, buku manual, stiker, dan kartu sambutan. Di paling bawah ada adapter charger berdaya maksimal 10W, dan kabel data yang sudah bertipe USB Type-C. Sayangnya sih nggak dapat bonus jelly case nih pada bawaannya. Kita beresin dan lanjut ke hands-onnya. Kita buka dulu plastik membungkus dan lepas stiker IMEI di bodi belakangnya ini. Impresi awal lihat bodi belakangnya ini sih cukup keren, apalagi setelah ngerasain build quality-nya yang terasa cukup solid dan kokoh. Tapi desain seperti ini mengingatkan saya dengan saudaranya yaitu Redmi 10C ya guys. Di samping kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot SIM card yang bukan bertipe hybrid. Di atas cuma ada lubang jack audio. Dan di bawah ada lubang mic, charger, dan speaker. Sayang banget nih, fitur infrared blaster yang jadi ciri khas HP Xiaomi malah dihilangkan nih di seri ini. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari Poco C40 ini, pakai tampilan MIUI 13 Global yang berbasis OS Android 11. Memori internal sebesar 64GB-nya sudah terpakai sekitar 22GB untuk aplikasi bawaan dan sistemnya. Dan memori RAM 4GB-nya masih dapat tambahan virtual memori RAM sebesar 1GB. Terus untuk tampilan layarnya udah kerasa nih kesan entry levelnya. Mulai dari pakai desain layar poni, dagu yang lumayan tebel, resolusi HD+, panel IPS, hingga refresh rate yang standar yaitu di 60Hz. Tapi kalau untuk kebutuhan daily yang standar, udah cukup banget nih. Malah baterainya jadi kerasa lebih awet karena resolusinya cuma HD+. Untuk kelengkapan sensornya sendiri cukup banyak nih sensor yang dipangkas dari seri ini. Namun untuk kecepatan sensor jari-jarinya masih tergolong cepat dan tingkat akurasinya masih tergolong akurat. Di bagian speakernya juga masih pakai mono speaker yang standar. Tapi kalau untuk kualitasnya sudah lumayan bagus, kurang lebih kayak gini nih suaranya. Dibekali setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 13MP yang didukung lensa bokeh 2MP serta kamera selfie di depan sebesar 5MP. Pilihan menu kameranya juga termasuk lengkap nih, ada mode pro, video, portrait, hingga ada fitur mode malamnya, slow-mo, dan timelapse. Untuk hasil jepretan di kondisi cukup cahaya masih tergolong oke, dan warnanya memang ciri khas Poco banget. Tapi kalau video recordingnya masih terasa standar dan cukup terasa goncangannya. Aku set di 1080 30fps. Kita sambil jalan aja. Ini kebetulan cuacanya mendung, enak banget buat jalan-jalan sore. Ya. Gimana guys? Kalian bisa lihat ya awannya agak mendung gitu.
banget, jadi kalian bisa lihat kestabilannya kayak gimana. Pakai chipset jenis baru yaitu seri JLK JR510 yang dipadukan dengan GPU Mali G52 serta RAM 4/4 GB. Untuk performanya sendiri, saat dites pakai AnTuTu versi 8 hanya mendapatkan skor 100 ribuan saja, dengan skor CPU dan GPU yang tergolong biasa. Walaupun masih bisa nih install game SD, dan bahkan game sekelas Genshin Impact pun sudah pre-install pada bawaannya. Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan saat dites pakai aplikasi PC Mark, bisa mendapatkan screen on time mencapai 17 jam 47 menit. Untuk sebuah ukuran baterai 6000 mAh yang mendukung 18 watt, tentunya sudah cukup oke nih ketahanan baterainya. Jadi gimana nih guys menurut kalian mengenai Poco C40 ini? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.